Soal akuisisi Manchester United, sahabat ke Syekh Jasim? Nah, Abi tak paham sepak bola. Syekh Ahmad Al-Thani, ayah dari Syekh Jasim Al-Thani, menasihati sang anak agar mengurungkan niat mengakuisisi Manchester United. Menurutnya, keluarga memang tidak menyukai sepak bola, dan itu tidak akan menjadi investasi yang bagus karena bukan keahlian mereka. Seperti diketahui, Syekh Jasim telah mengajukan penawaran dengan mendapatkan dukungan dari keluarga kerajaan Qatar untuk mengambil alih The Red Devil dari tangan keluarga Glazer. Namun kini kendala justru datang dari sang ayah. "Saya bukan penggemar sepak bola. Saya tidak suka investasi ini. Mungkin itu akan berjalan dengan baik. Tapi seperti yang Anda tahu, beberapa anak saya, mereka selalu mendiskusikan itu pada saya. Mereka menekan keras, ini bukan spesialisasi saya. Biarkan saya mengatakan seperti ini. Saya adalah seorang investor. Jika suatu saat ini menjadi investasi yang bagus, saya akan memikirkannya. Jika tidak, saya tidak akan melihatnya sebagai sesuatu yang Anda kerjakan, hanya sebagai pariwara." Tegas Syekh Ahmad. Keluarga Glazer sendiri mematok harga Man United di angka 5 miliar pound sterling untuk penjualan potensial. Namun belakangan mencuat desas-desus yang menyatakan bahwa keluarga Glazer tampaknya batal melepas klub atau membuka penawaran bagi investor untuk sebatas menanam saham minoritas. Berita Ten Hag, Man United harus buang 3 pemain demi gayat Harry Kane di bursa transfer musim panas. Harry Kane diyakini akan kembali menjadi properti yang dicari banyak klub di bursa transfer musim panas 2023. Dan Manchester United tidak ingin ketinggalan. Demi bomber Inggris 29 tahun itu, The Red Devils rela melakukan cuci gudang besar-besaran yang uangnya akan dimasukkan dalam tawaran mereka untuk Tottenham Hotspur. Meski sudah mendekati akhir dari masa puncaknya, namun Harry Kane memang masih jadi salah satu nama yang wajib dikejar oleh Manchester United di bursa transfer musim panas 2023. Laporan dari Mirror menunjukkan ada setidaknya 3 pemain yang United masukkan dalam daftar jual mereka. Lihat banyak, namun Kane memang harus didatangkan dengan pengorbanan besar, mengingat harga pasaran ex-striker Leicester City dan Millwall tersebut masih menyentuh angka 100 juta euro atau bahkan lebih. Anthony Martial dirumorkan jadi salah satu nama yang akan United lepas. Rendahnya level kebugaran bintang berpaspor Prancis itu jadi alasan. Kemudian juga ada Harry Maguire. Meski statusnya adalah kapten tim, namun ia bukan lagi pilihan utama. Aaron Wan-Bissaka pun turut ikut The Mirror sebutkan dalam daftar pemain yang bakal dilego demi ambisi Manchester United mendapatkan Harry Kane. Gara-gara Casemiro, Frankie de Jong jadi tertarik pindah ke Manchester United. Ada kabar menarik datang bagi Manchester United. Target transfer mereka, Frankie de Jong, dilaporkan berubah pikiran dan siap pindah ke Old Trafford di musim panas nanti. TalkSport baru-baru ini memberikan update terbaru seputar saga transfer de Jong. Mereka mengklaim bahwa de Jong saat ini tertarik bergabung dengan MU. Menurut laporan tersebut, De Jong ingin pindah ke Manchester United karena kehadiran sosok Casemiro. Sang gelandang yang pindah dari Real Madrid di musim panas kemarin menunjukkan performa yang apik. De Jong tertarik untuk bermain dengan pemain timnas Brazil itu. Ia menilai kehadiran Casemiro bisa membuatnya mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Itulah mengapa sang gelandang tertarik dengan prospek untuk pindah ke Old Trafford. Laporan tersebut mengklaim bahwa Barcelona tidak akan menghalangi kepindahan De Jong ke Barcelona di musim panas nanti. Di sisi lain, Barcelona saat ini sedang mengalami masalah keuangan. Jadi kepergian De Jong itu akan memberikan kelegaan bagi Les Azulgrana. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa MU harus siap keluar uang banyak untuk merekrut jasa sang gelandang. Barcelona akan tetap membandrol pemain timnas Belanda itu di angka 85 juta euro di musim panas nanti. MU manfaatkan kekisruhan di Chelsea, bajak pemain andalannya.
Manchester United dikabarkan siap memanfaatkan kekisruhan di Chelsea untuk membajak salah satu pemainnya. MU tertarik merebut pemain The Blues yang belum juga diperpanjang kontraknya. Paket transfer pemain Ben Jones pada akhir Februari 2023 mengklaim MU sangat berminat kepada gelandang serang Chelsea, Mason Mount. Pria Inggris ini bisa didapat dengan murah di bursa transfer musim panas 2023 nanti. Negosiasi kontrak baru untuk Mason Mount menemui jalan buntu. Padahal, kontrak pemain pemuda 24 tahun itu di Stamford Bridge akan habis pada akhir musim depan. Mount diyakini kecewa dengan tawaran kontrak baru Chelsea. Proposal dari Chelsea jauh di bawah harapan Mount yang ingin menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Stamford Bridge. Pemuda Inggris pun makin tak betah di Chelsea, apalagi musim ini mulai terpinggirkan dari tim utama di era kepelatihan Graham Potter. Kehadiran pemain baru seperti Joao Felix, Mikhailo Mudryk, dan Nodi Mudueke pada jendela transfer Januari 2023 lalu membuat menit bermain Mount semakin berkurang. Kondisi ini coba dimanfaatkan oleh MU. Mereka akan merayu Mount agar mau pindah di musim panas 2023. Harga Mount tidak akan terlalu mahal saat itu, karena kontrak yang tinggal tersisa 12 bulan lagi.